Persib Bandung minus sejumlah pemainnya kala menantang Perseru Bandar Lampung pada pekan ke-16 Sopi Liga 1 2019. Partai tersebut akan bergulir di Stadion Sumpah Pemuda Minggu 25 Agustus 2019. Persib Bandung tanpa 3 pemain asing, yang 2 diantara telah didepak. 2 pemain itu ialah Rene Mihelic dan Arthur Gevrikan. Adapun 1 legion impor lainnya, Ezechiel Anduesel, terkena akumulasi kartu kuning. Selain itu, Persib Bandung telah kehilangan Muhammad Nazir yang mengalami cedera dan Febri Haryadi yang dipanggil Timnas Indonesia. Tim berjulukan Maung Bandung ini juga tanpa diperkuat Haryono. Gelandang tukang jagal itu mendapatkan hukuman larangan bertanding sekali dari Komisi Disiplin atau Komdis. Persib Bandung sudah dapat menggunakan tenaga gelandang muda Bekam Putra Nugroho. Sebelumnya, pemain berusia 17 tahun itu membela Timnas Indonesia U18 di Piala AFF U18 2019. Lalu bagaimana duel antar lini kedua Badak Lampung FC versus Persib Bandung? Badak Lampung diyakini akan kembali memasang Daryono di pos penjaga gawang. Kiper berusia 25 tahun ini kerap tampil impresif sejak kepindahannya dari Persija Jakarta. Sementara itu, Persib Bandung bakal mengandalkan Imedi Wirawan, seorang kiper berusia 37 tahun, alih-alih memasang Muhammad Aki Safik. Dari 6 laga terakhir, Maung Bandung selalu kebobolan. Komposisi lini belakang Badak Lampung yang minim pengalaman akan diadu dengan segudang pengalaman para bek Persib Bandung. Maung Nazir, Maung Bandung prediksi bakal menurunkan Supardi Nazir, Bojan Malisik, Ahmad Jufrianto, dan Ardi Idrus. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert tetap membawa Malisik meskipun yang sama sang pemain telah dicoret. Bek asal Serbia itu digantikan oleh Nick Kuipers.